Indonesia, negara berpopulasi muslim terbesar di dunia. Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Hal ini mencerminkan potensi penggalangan dana, baik itu dari zakat, infak, maupun sedekah yang bisa dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Zakat merupakan rukun Islam yang diatur Al-Qur'an dan dicontohkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah wajib. Akan tetapi, padatnya kesibukan yang menyita waktu sebagian besar umat, juga banyaknya umat yang merasa berzakat masih dirasa kurang praktis, menyebabkan potensi zakat, infak dan sedekah belum terimplementasi maksimal. Kesadaran untuk beramal perlu didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memudahkan. Untuk memberikan kemudahan dalam membayar zakat, Bank Mandiri, Lintas Arta, Ambara, BNI 46, dan Arta Jasa meluncurkan layanan ZIS Bersama. Sebuah layanan pembayaran zakat, infak, dan sedekah atau ZIS yang memungkinkan para muzaki beramal secara online. Cukup mengakses www.zisbersama.org dan menjadi anggotanya, Anda langsung terhubung dengan lembaga amil zakat dan channel pembayaran elektronis. ZIS Bersama siap mendukung kinerja lembaga amil zakat menjadi lebih baik. Beramal kini dapat dipantau secara online dan muzaki pun bisa mencetak bukti setoran zakat untuk mendapat pengurangan pajak. ZIS Bersama menjamin amal Anda disalurkan langsung kepada fakir yang membutuhkan dan digunakan secara tepat sasaran. Dengan zisbersama.org, kemudahan beramal ada di tangan Tuhan.